Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di cuplikan trailer Sorry The Series untuk episode besok sore. Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021, yang tentunya semakin menarik dan menegangkan lagi untuk kita saksikan. Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Namun sebelum lanjut menonton videonya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Lord Sori kedepannya semakin menarik dan bisa bersaing di ranting teratas. Oke sob, kita lanjut ke pembahasannya. Di adegan pertama terlihatlah Tante Emmy yang diserang sama orang-orang yang tidak dikenal. Di adegan ini terlihat Tante Emmy bisa berkelahi ketika dia sedang jalan berdua sama Pak Renaldi. Tiba-tiba datang seseorang yang mengambil sesuatu milik Tante Emmy. Di sana Tante Emmy menghajar orang itu. Tidak disangka ternyata Tante Emmy bisa bela diri dan menghajar orang-orang itu. Tapi tidak nampak sedikit pun Pak Renaldi di sana. Yang kelihatan cuma mobilnya aja. Apakah orang-orang ini memang disuruh oleh Pak Renaldi? Sudah kita duga Pak Renaldi punya niat jahat sama musuhnya, yakni Argadana. Bukan cuma licik, Pak Renaldi ini adalah orang yang sangat misterius. Dia sengaja mendekati Tante Emmy dan Tante Anita. Mungkin dia punya tujuan ataupun misi yang jahat sama mereka. Semoga aja Tante Emmy tidak terjebak sama tipu muslihatnya Pak Renaldi. Tunggu aja kelanjutan ceritanya besok sore. Bagaimana menurut kalian untuk cuplikan hari ini? Silakan tulis di kolom komentar. Saksikan terus video-video terbaru berikutnya dari channel ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol subscribe. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.